Tokoh Jaya adalah putra Ken Arok yang lahir dari selir bernama Ken Umang. Setelah Ken Arok tewas, anak tirinya yang bernama Anusapati naik tahta di Tumapel. Tokoh Jaya mengetahui kalau pembunuh ayahnya tidak lain adalah Anusapati sendiri. Maka, ia pun menyusun rencana balas dendam. Meskipun Anusapati memperketat pengawalan atas dirinya, tetapi Tokoh Jaya mampu memanfaatkan kelemahannya. Suatu hari Tokoh Jaya mengajak Anusapati menyabung ayam. Anusapati menuruti tanpa curiga karena hal itu memang menjadi kegemarannya. Saat Anusapati asyik memperhatikan ayam aduan yang sedang bertarung, Tokoh Jaya segera membunuhnya dengan menggunakan keris Empu Gandring. Peristiwa itu terjadi tahun 1249. Tokoh Jaya kemudian menjadi Raja Tumapel. Karena hasutan pembantunya yang bernama Pranaraja, ia pun berniat membunuh kedua keponakannya, yaitu Ranggawuni, putra Anusapati, dan Mahisa Campaka, putra Mahisa Wonga Teleng, yang dianggapnya berbahaya terhadap kelangsungan tahta. Yang ditugasi untuk membunuh adalah Lembu Ampal. Namun Lembu Ampal justru berbalik mendukung kedua pangeran yang hendak dibunuhnya. Ia bahkan berhasil menghimpun dukungan dari angkatan perang Tumapel untuk bersama mendukung Ranggawuni dan Mahisa Campaka. Maka terjadilah pemberontakan terhadap Tokoh Jaya di Istana Tumapel. Tokoh Jaya tertusuk tombak namun berhasil melarikan diri. Karena lukanya itu, ia akhirnya meninggal dunia di desa Katang Lumbang. Peristiwa ini terjadi tahun 1250. Kisah hidup Tokoh Jaya hanya terdapat dalam Pararaton, tetapi naskah ini ditulis ratusan tahun sesudah zaman kerajaan Tumapel sehingga kebenarannya perlu untuk dibuktikan. Nagara Kretagama yang ditulis tepat pada pertengahan zaman Majapahit 1365 ternyata sama sekali tidak menyebutkan adanya nama Tokoh Jaya. Menurut Nagara Kretagama, sepeninggal Anusapati yang menjadi raja selanjutnya adalah Wisnuwardana alias Ranggawuni. Nama Tokoh Jaya justru ditemukan dalam prasasti Mula Malurung yang dikeluarkan oleh Kertanagara atas perintah ayahnya yang bernama Maharaja Seminingrat, nama asli Wisnuwardana versi prasasti tahun 1255. Prasasti ini telah membuktikan kalau Tokoh Jaya merupakan tokoh sejarah yang benar-benar ada, bukan sekadar tokoh fiktif ciptaan Pararaton. Akan tetapi dalam prasasti itu ditulis bahwa Tokoh Jaya bukan Raja Tumapel atau Singhasari, melainkan Raja Kadiri yang menggantikan adiknya, bernama Guningbaya. Adapun Guningbaya menjadi raja setelah menggantikan kakaknya yang bernama Batara Parameswara. Ketiga Raja Kadiri tersebut merupakan paman dari Seminingrat. Selain itu tertulis pula bahwa pendiri kerajaan Tumapel adalah Batara Siwa yang wafat di atas tahta kencana, yaitu kakek dari Seminingrat. Menurut Pararaton, pengganti Tokoh Jaya sebagai Raja Tumapel sejak tahun 1250 adalah Ranggawuni bergelar Wisnuwardana. Namun Nagara Kretagama memberitakan bahwa Wisnuwardana naik tahta sejak 1248 menggantikan Anusapati. Lagi pula prasasti Mula Malurung telah membuktikan kalau Tokoh Jaya adalah Raja Kadiri. Prasasti Mula Malurung dikeluarkan tahun 1255 oleh Kertanagara selaku Yuwaraja di Kadiri atas perintah dari Seminingrat Wisnuwardana, ayahnya di Tumapel. Rupanya Kertanagara mendapat hak atas tahta Kadiri karena ibunya yang bernama Waning Hyun adalah putri Batara Parameswara. Nama Mahisa Campaka alias Narasinghamurti putra Batara Parameswara memang tidak terdapat dalam prasasti itu. Nama yang mirip adalah Narajaya sepupu Wisnuwardana yang menjadi raja bawahan di Hering. Kiranya Mahisa Campaka memang tidak memiliki hak atas Kadiri karena mungkin ia hanya sebagai putra bungsu, atau mungkin ia lahir dari selir ayahnya. Karena pada kenyataannya tahta Kadiri jatuh pada Kertanagara putra Waning Hyun, kakak perempuannya. Prasasti Mula Malurung juga menyebutkan kalau Seminingrat mempersatukan kembali kerajaan Tumapel sepeninggal Tokoh Jaya. Mungkin sepeninggal ayahnya yang tewas di atas tahta, Batara Parameswara segera memisahkan Kadiri dari kekuasaan Tumapel. Atau dengan kata lain, ia menolak menjadi bawahan Anusapati. Jadi, di Jawa Timur kemudian terdapat dua buah kerajaan, dan ini berlangsung sampai pemerintahan Tokoh Jaya.
Baru sepeninggal Tohjaya, Kadiri kembali dijadikan sebagai negeri bawahan Tumapel oleh Seminingrat dan diserahkan kepada Kertanagara sebagai Yuwaraja di sana.